Inilah 4 habib yang terkenal di Indonesia. Nomor 1 baru muncul dan berotot kekar. Gelar Habib adalah gelar yang didapat oleh mereka yang diyakini sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Namun, belakangan ini gelar Habib muncul jadi sorotan bukan karena garis keturunan yang disandangnya, melainkan malah kontroversi yang dibuat oleh mereka yang bergelar Habib. Di luar sana, ada banyak nama-nama besar yang cukup sohor dalam lingkup nasional dengan gelar Habib yang disematkan di depan nama mereka. Namun kali ini kita hanya akan membahas 4 nama saja, karena memang 4 tokoh ini sudah sering dibahas di berbagai media. Siapa saja? 1. Habib Hamid Al-Mahdali. Habib Hamid Al-Mahdali adalah sosok Habib yang mungkin belum begitu kalian kenal. Namun, namanya kini lumayan sering diperbincangkan usai beredar video dirinya di situs YouTube yang merespon tantangan jering SID terhadap Bahar bin Smith usai kasus penganiayaan anak yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. Dalam video tersebut, Habib Hamid tampak dengan percaya diri memamerkan otot kekar tubuhnya. 2. Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith terkenal usai membuat sejumlah kontroversi. Yang paling baru adalah kontroversi dugaan kasus penyampaian ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo dan kasus kekerasan terhadap anak. 3. Habib Rizik Sihab. Habib Rizik Sihab adalah pimpinan dari ormas ternama yakni Front Pembela Islam atau FPI. Habib Rizik juga terkenal karena sejumlah kontroversi yang telah ia buat. Salah satunya kasus ujaran kebencian. Kini, Habib Rizik sudah lama meninggalkan Indonesia dan memilih tinggal di Arab Saudi. 4. Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya adalah nama terakhir dalam pembahasan kali ini. Sosok Habib Lutfi terkenal karena cara dakwahnya yang santun dan lemah lembut. Namun, belum lama ini namanya jadi perbincangan usai kemarahannya pada beberapa oknum yang berteriak 2019 ganti presiden di acara haul yang dibawakannya. Itulah 4 tokoh bergelar Habib di Indonesia. Mana yang jadi idola Anda?